Kalau mau bicara infrastrukturnya aja, kita sudah cukup. Jadi yang tadi saya bilang, saya berjalan di 5 kabupaten dan kota, di Tangerang saja. Itu hampir semua wilayah itu tidak ada dashboardnya untuk internet. Makanya saya bisa update perjalanan saya tentang perjalanan kemarin. Dan itu selalu saya lakukan hampir di setiap kali saya berjalan. Coba di googling Sarung Samarinda. Itu sedikit sekali informasi tentang Sarung Samarinda. Bahkan ketika kita mau nanya motif Sarung Samarinda yang beragam jenis, itu nggak mudah apa. Dan itu real di website resmi turis turisnya Sabah. Itu sudah diambil tuh yang isinya curhat, yang isinya apa. Udah segitu tuh. Ya, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Banyak orang memutar informasi, tapi itu baru pengaruh sama ini enggak. Karena memang para pemimpinnya tidak mengandalkan media. Sosial media sebagai sumber informasi, beda dengan Pak Jokowi gitu. Pengaruh enggak. Berat perjuangan menjadikan ini sebagai satu perubahan, termasuk misalnya menurut saya orang sudah kenal apa itu internet, tapi masalahnya nggak semua orang bisa mengakses internet gitu, karena medianya, jaringannya itu juga nggak